Mungkin karena saking open-nya terhadap para petani di Kabupaten Batang ini, makanya senang sekali mabar ke Batang. Moga-moga setelah ini juga mabar terus Pak, mungkin Pak ya. Pertanyaan, makanya pendaratan beberapa di tempat yang strategis pertanian pertanian pun kita coba batasi Pak, kita coba batasi. Moga-moga dengan kerawuhan Bapak pagi hari ini bisa memberikan semangat, penambahan semangat bagi kami semua, terutama warga petani, untuk bisa terus mengembangkan sektor pertanian dengan baik untuk kemakmuran warga kami di Batang. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kerawuhan dan ketenangan jenengan di tempat kami ini. Moga-moga bisa memberikan semangat lebih kepada kami semua untuk melanjutkan pembangunan yang sedang kami laksanakan bersama-sama. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan Pak, karena saya yakin ada keterbatasan waktu di sana sini. Moga-moga acara yang kita laksanakan dengan niat baik ini menumbuhkan sesuatu yang luar biasa di kita semua. Kita akhiri adalah bagaimana mendayagunakan potensi-potensi yang ada ini dengan seoptimal mungkin agar memberikan manfaat yang besar. Apalagi Batang ini dari sisi potensi khusus beras saja kan sudah surplus. Saya berharap kemampuan ikut andil dalam memperkuat ketahanan pangan nasional tetap dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan, karena saya lihat tadi potensi lahannya masih luar biasa ya, tinggal kita daya gunakan secara optimal. Persoalan pangan ke depan akan jadi masalah besar ya, penduduk dunia akan tambah terus. Terus bagaimana harus menghasilkan pangan? Jadi bisnis di pangan tidak akan rugi Pak. Jadi Bapak, Ibu, pertahankan lahan pertaniannya, tidak akan rugi bisnis di pertanian. Karena pangan akan menjadi persoalan yang harus dipenuhi ya. Setiap negara harus memenuhi pangannya sendiri. Idealnya begitu. Karena melati itu sebagai bahan pelengkap teh, itu sekarang harganya kurang, kemudian harga tenaga kerja itu cukup mahal. Langsung pertanyaannya aja. Pertanyaannya, monggo cari itu bisa berjaya kembali seperti tahun-tahun sebelum tahun 1990. Per kilo saiki piro? Per kilo 13.000, Pak. Paling mahal dulu pernah berapa? Paling mahal pernah 100.000. Soalan yang tadi diangkat oleh Pak Bupati khususnya ya, masalah lahan ya, jadi kita terus ya, berusaha lah untuk mengimbangi adanya konversi lahan dengan cara juga kita mencetak sawah. Cuma memang kemampuan cetak sawah anggaran kita mungkin hanya sekitar 60.000 hektar ya, per tahun. Sementara konon ya, ini data persisnya saya belum dapat, tetapi sekitar 100.000 hektar yang dikonversi ke non pertanian. Jadi memang berarti lahan ini akan semakin. Ini kan butuh pintu air Pak. Kalau istilahnya Pak petani ini menggunakan pati. Oh ini yang lah ya. Atasnya ini Pak Bu, ini punya. Ujian PLA waktu 2010. Jadi ini sungai ini fungsinya banyak sekali Pak. Di samping pembuangan. Mendapatkan alokasi untuk kegiatan dan aktivitasnya seluas 2000. Aku cuma mau isi misinya mas. Yang ada sepanjang tahun air ini. Sekarang bisa buat mandi Pak.